إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار الحمد لله إخوان في الدين Ma'syar syabab hafizani wa hafizakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan diantara nikmat yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita adalah dengan duduknya kita bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana telah diumumkan bahwasanya di dalam 3 hari ini dilaksanakan adanya daurah pemuda 3 hari dan pada hari yang lalu pada hari Ahad yaitu telah berlangsung alhamdulillah yaitu kajian bersama Ustaz Hamzah dengan temanya. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini seperti yang tertulis yaitu masa-masa emas dalam belajar dan beramal. Dan yang kita maksud dari tema ini masa-masa emas yaitu kinayah, ungkapan akan suatu waktu yang berharga di mana yang namanya emas itu tentunya kita semua tahu emas itu berharga dan mahal harganya, bernilai. Maka yang dimaksud masa-masa emas yakni masa-masa yang paling berharga, masa-masa yang paling mahal, masa-masa yang paling bernilai dan demikian besar keutamaannya untuk seseorang beramal dan demikian juga menuntut ilmu ataupun belajar. Dan dalam kaitan dengan hal ini di antara kesempatan yang demikian sangat baik dan dianjurkan dihasung dituntunkan dalam syariat agama kita dan diberikan janji-janji keutamaan besar barang siapa yang mau melakukannya ya, di masa-masa tersebut yaitu adalah waktu muda. Dan di sana para ulama rahimahumullah membahas tentang untuk kita mengetahui yaitu masa muda atau siapa yang disebut dengan syabab
ataupun pemuda. Dan kita dapati ternyata beberapa ulama ahlul ilm sedikit ada perbedaan pendapat tentang yaitu masa pemuda, yaitu batas akhir waktunya. Adapun awal mula waktu syabab itu adalah dimulai dari usia baligh, dari usia dewasa. Adapun sampai kapan akhirnya, maka ada sebagian yang menyatakan 30. Kita pernah dengar, dan demikian pula juga kita yang kita dapatkan di dalil hadis, yaitu 40. Dan sebagian ahli sirah ataupun sejarah menyatakan bahwasanya diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada puncak ya, akhir masa mudanya. Sehingga isyarat itu menunjukkan akhir masa muda yaitu 40, menuju fase masa yang lain. Dan ada pula yang menyatakan yaitu bahwasannya yang namanya pemuda itu dari baligh sampai umur usia 35 tahun. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Tanbihun Na'im. Beliau menyatakan bahwasanya yang maknanya umur manusia atau kehidupan manusia itu terbagi 5 jenjang, 5 fase. Yang pertama adalah fase yaitu seorang bayi baru lahir sampai usia 15 tahun ataupun baligh. Dari mulai baru lahir, kalau ayam baru netes gitu ya, POC, baru umur hari 1 baru lahir ya, baru oek-oek kalau bayi, kalau ayam baru ketok-ketok ya, lo ya, baru cip-cip, baru pertama sampai yaitu baligh-nya. Dan banyak ulama menyatakan bahwasanya baligh seseorang adalah umur 15. Umur 15 termasuk dalil yang ditunjukkan adalah ya, diizinkannya para pemuda yang minta izin kepada Rasulullah untuk berjihad umur 14 belum diizinkan, suruh balik, dan tahun berikutnya minta izin 15 diizinkan. Itu dia safar menemani ibunya, dia dianggap demikian pula dewasa, dan itu 15 tahun. Sampai usia 30 atau usia 35 tahun menurut pendapat Ibnu Jauzi. Maka fase yang pertama yaitu dari mulai 0 sampai 15 tahun sampai baligh. Ini fase yang pertama. Dan fase yang kedua kata Ibnu Jauzi yaitu mulai dari baligh sampai usia 35 tahun. Maka terlepas dari hal ini ya, jangan kemudian patah semangat ya, kemudian putus asa, karena yang namanya amal itu sampai hembusan nafas yang terakhir. Bahkan disebut ya, innamal a'mal bil khawatim, inti daripada amalan itu penghujungnya, akhirnya ya. Dan demikian banyak di kalangan sahabat, dan demikian pula kaum muslimin, bahkan sebagian mereka mu'allaf masuk Islam di usia-usia telah tua dan tidak kalah dengan yang muda ya, demikian. Namun orang pemuda yang beribadah ya, dan dia giat, ini memiliki keutamaan lebih. Sehingga bukan berarti gembosi yang bukan pemuda ya, tapi untuk menyemangati lebih para pemuda ya, terlepas dari silang pendapat yang ada tadi. Ada yang 40, ada yang 35, ada yang nyatakan 30. Wah, anak 30 ini sudah rakatut ini saya. Kalau 35, 40 alhamdulillah insyaallah dan masih katut. Maka bagian yang masih mendapati umurnya antara baligh sampai umur-umur ini 30 atau 35 atau 40. Inilah topik kita untuk kita disemangati, kita baca kalam ulama, kita lihat firman-firman Allah seputar hal ini, dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang ini, agar kita bersemangat untuk lebih giat beramal dan belajar di masa-masa emas ini, di masa-masa yang sangat berharga dan bernilai mahal ini. Dan Ibnu Jauzi meneruskan dari waktu masa syabab, pemuda, sampai umur 50 tahun, ini disebut fase kuhulah. Disebut dengan fase kuhulah. Dan dia umur antara waktu muda tadi ini, 30 atau 35, oleh Ibnu Jauzi 35 tahun, sampai umur 50 tahun, ini disebut masa kuhulah. Kemudian dari umur 50 tahun sampai 70 tahun, ini yang disebut masa syekhukah, syekh. Ini secara umur ya, disebut demikian ini. Meskipun
dalam penggunaan terkadang dipanggil disebut syekh, ini seorang yang dituakan dalam bidang tertentu. Misalnya si Fulan, si Bawai, syekhun fin nahwi, dia adalah seorang syekh, seorang sesepuh dalam bidang ilmu nahwu, yaitu masalah grammar bahasa Arab. Si Bawai, syekhun fin nahwi, misalnya dalam bidang nahwu. Ada Fulan, syekhun fil hadis, dia syekhnya, pakarnya, sesepuhnya, kalau bahasa kita mbahnya, gitu ya. Kalau kita yang dituakan itu biasanya dipanggil simbah. Tapi kadarullah di tempat kita biasanya dipanggil simbah ini identik dengan klenik, gitu ya. Nah, misalnya di sekolah atau di mana, ada tamuran atau ada ini dan itu, biar kebal bacok atau yang lain, ini mbahnya, ini simbah. Gitu. Nah, ini bukan amal yang bermanfaat ya. Maka ini biasanya dipanggil demikian bahasa kita mbah. Misalnya syekh, itu seorang yang sudah matang ya, dituakan ya. Namun dari sisi jenjang usia fase kehidupan manusia yang disebut syekh, syekhuqa, itu sejatinya adalah yang dari mulai umur 35 dari umur 50 sampai 70 tahun. Kemudian dari mulai usia 70 kalau masih diberi umur sampai tutup usia, sampai ila antufiya, sampai wafat, sampai meninggal seseorang disebut masa al-harim. Al-harim itu seorang yang sudah mengharam, itu renta, tua renta yang sudah ya sangat sepuh dalam usia ini. Maka ini pembahasan sedikit tentang fase kehidupan manusia, dan yang akan kita konsentrasikan, kita lebih titik beratkan adalah pada usia antara 15 sampai 35 atau 15 sampai 40. Inilah masa-masa yang disebut masa pemuda. Dan membicarakan masalah pemuda sangatlah penting, karena di sana beberapa firman-firman Allah membicarakan tentang mereka. Baik, mengingatkan mereka, dan ada kalanya demikian pula memuji mereka, para pemuda ya, di atas jalan Allah. Dan demikian pula sabda-sabda Rasulullah SAW banyak menyinggung, mengingatkan tentang ma'syar syabab, tentang segenap para pemuda. Oleh karenanya demikian pula para ulama, demikian pula mereka ini juga berbicara dan membahas, mengingatkan tentang permasalahan ini kepada segenap pemuda syabab. Bahkan Syekh Shalih Al-Syeikh dalam kitabnya Ta'miqus Silah Bainas Syabab wal Qayyim Al-Islamiyah, yaitu memperdalam hubungan antara pemuda dengan perjuangan Islam, dengan kebangkitan Islam dan semisalnya, maka usaha hubungannya sangat erat. Dan beliau menyatakan, Syekh Shalih Al-Syeikh, wasyababu la syakka annal inayata bihim muhimmah. Bahwasanya para pemuda, kaula muda, tidak diragukan lagi bahwasanya perhatian terhadap urusan mereka muhimmah, sangatlah penting sekali, kata beliau. Wa talammusu asbabin nuhubi bisyabab wa talammusu li asbabin nuhubi bil ummah. Mencari, melihat-lihat, memperhatikan, mencari-cari sebab-sebab, yaitu kebangkitan pada pemuda, itu pada hakikatnya adalah kita sedang menggali, mencari-cari sebab-sebab kebangkitan umat ini. Jika pemudanya bisa kita bangkitkan, jika pemudanya itu bisa baik generasinya, maka insya Allah demikian andilnya juga besar di dalam kebangkitan umat ini. Dan demikian pula di sana la ifrad wala tafrid, bukan berarti para pemuda jalan sendiri, lepas sendiri tanpa istifta, minta fatwa, minta bimbingan kepada yang lebih sepuh, yang lebih tua, bukan itu pembahasannya. Namun demikian peranan pemuda ya, dan baik dalam sisi banyak hal nanti akan kita bahas, ini sangat berperan besar dalam kebangkitan Islam, perjuangan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelumnya kalau kita bicara. Bahkan disebutkan bahwasanya mu'zamu da'watil anbiya wa islamu sahabati fi syababihim, kebanyakan dakwahnya para nabi, gencar-gencarnya mereka mendakwai kaumnya itu di masa-masa muda mereka. Wa islamu sahabati fi syababihim, dan keislaman para sahabat itu kebanyakan di masa-masa muda mereka. Ada yang 11 tahun, ada yang 37 tahun. Ya kan muda kan ya. Kalau menurut pendapat yang tadi 40 tahun, 37 kan masih. Apalagi menjauh sih 35 tahun menjauh sih dan bawah
apalagi kok yang umur 20 tahun, 19 ini kan masih masa muda semua, yang masuk Islam ada yang 17 tahun, ada yang 28 tahun, 30 tahun, 35 tahun saja masih masuk pemuda. Apalagi yang masuk Islamnya umur 9 tahun, ya, 6 tahun, sebagaimana sebagian sahabat muda, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Aisyah dan semisalnya. Dan ada sahabat yang senior, yang lebih sepuh, Abu Bakar, Umar dan semisalnya. Namun kebanyakan keislaman mereka para sahabat itu bukan di kalangan orang-orang yang sangat tua, yang sangat sepuh. Bahkan kebanyakan mereka adalah kalangan yang muda-muda. Demikian ini pentingnya. Dan oleh karenanya demikian sebagaimana pula disebutkan dan dirujuk kembali tentang athar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di sana dinukilkan athar dari beliau, innallaha lam yab'atha nabiyyan wa la yu'tihi ilman illa inda syababihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi, tidak pula memberikan kepadanya banyak ilmu kecuali di masa-masa mudanya. Dan sebagaimana tadi menurut salah satu pendapat yang sampai 40 tahun, yaitu ketika Rasulullah SAW diutus, dibangkitkan, diberikan tayyib jadi nabi dan rasul, itu berawal pada puncak masa muda beliau. Adapun nabi-nabi yang selainnya jauh yang lebih muda, jauh lebih muda, dan nanti akan kita sebutkan demikian diantaranya beberapa tentang mereka para nabi-nabi yang lain. Maka demikian ini secara global tentang para nabi. Demikian ulama'nya ataupun keumuman mereka yang mendapatkan hidayah, taufik, yang semangat dalam taklim, ngaji, belajar, beramal itu di masa-masa mudanya, para pemudanya. Adapun dalam beberapa di dalam ayat disebutkan, yaitu sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat ke-60, dan ini mengisahkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengingkari kesyirikan dengan menghancurkan berhala-berhala kaumnya, ya, mendakwai ini dan itu. Dan di surat lain disebutkan kisahnya, wa inna min syi'ati la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun a'ifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum birabbil alamin. Fadawara nadratan fil nujum faqala inni saqim fatawallaw anhu mudbirin. Maka disebutkan di sana sesungguhnya termasuk golongan Nuh alaihissalam, termasuk jajaran para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingatlah ketika dia datang kepada Rabbnya dengan hati yang selamat, qalbun salim. Nabi Ibrahim disifati dengan hati yang selamat. Dan namanya hati yang selamat, ya, di sini di antara sifatnya, di situ Nabi Ibrahim idh qala li abihi wa qaumi madza ta'budun, ketika berkata kepada ayah dan kaumnya, apa yang kalian ibadahi selain Allah, apakah selain Allah yang kalian inginkan, kalian ibadahi selain daripada Allah. Aifran alihatan dunallahi turidun, apa kalian berdusta, mengada-ngada beribadah kepada selain Allah. Fama dhannukum birabbil alamin, bagaimana pendapat kalian dengan Allah Rabbul alamin, para pencipta seluruh alam. Ini tanda hidupnya hati itu bukan cuma mengajak baik, ya, tanpa mengingkari kemungkaran, tapi ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Seorang yang mati hatinya, nasallallahu alaihi wasallam, maka dia tidaklah, yaitu panas hatinya, tergerak mengingkari hatinya untuk mengingkari kemungkaran. Tidak itu perzinahan, tidak itu mabuk-mabukan, tidak itu perjudian, tidak itu pencurian atau pornografi dan ini dan itu dan segala macamnya. Dan seorang muslim sebagaimana hadits Abu Sa'id Al-Khudri, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fima rahu muslim. Faman lam yastati fa bi lisanihi, tidak mampu dengan lisannya. Faman lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan jika tidak mampu dengan kekuasaannya, tidak punya kuasa, dia siapa, tidak dipandang, strata sosialnya juga, ya, tidak memiliki jabatan apa-apa, ya. Dan dengan lisannya pun tidak diterima, tidak didengar, minimal diingkari dalam hati. Wa dzalika adzaful iman, itulah selemah-lemah iman. Maka termasuk tanda keimanan dan
hidupnya hati adalah yaitu pengingkaran ya, terhadap kemungkaran. Nabi Ibrahim alaihissalam dakwahi kaumnya, apa yang kalian sembah kepada selain Allah, yang kalian ibadah selain Allah ini, dan seterusnya. Kemudian menyatakan Said di sana melihat ke atas langit, ke arah bintang, dan menyatakan faqala inni safih, menyatakan kepada kaum, aku ini kurang enak badan, saya ini kurang enak badan. Kemudian disebutkan di Qasasul Anbiya, para ulama menceritakan yaitu mereka kemudian ke tanah lapang untuk merayakan hari raya mereka. Rumah-rumah mereka sepi. Di kesempatan itu Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menghancurkan berhala-berhala kaumnya ketika itu, dan kemudian menyisakan satu yang paling besar, dan kemudian digantungkan kapaknya ke berhala yang paling besar. Namun tentunya dengan semangat yang sangat muda di sana, nanti juga ya, seseorang kemudian tetap butuh yang namanya kaidah-kaidah syariat. Ya, tetap butuh yang namanya kaidah-kaidah syariat di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Karena sebagian terkadang ada yang meremehkan masalah amar ma'ruf nahi munkar, ada pula yang kebablasan di sana. Yaitu adapun apa yang disebutkan dalam kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah qudwah contoh kita. Ya. Dan di sana atas hikmah Allah Subhanahu wa taala terjadi kejadian itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menghancurkan berhala-berhala itu dan disisakan satu. Dan disebutkan kisahnya terus panjang, dan kalau kita ceritakan tidak cukup waktunya. Baik, maka di sana disebutkan syahidnya adalah ketika mereka tanya siapa yang melakukan ini. Maka di surat lain, di surat Al-Anbiya ayat ke-60, kemudian mereka menyatakan inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahum Ibrahim. Kami pernah dengar ada seorang pemuda yang biasa ngunek-ngunek ke berhala kita. Yani yadhkuruhum, yani mengata-ngatai berhala kita. Mereka kan punya banyak berhala ini. Kita pernah dengar ada seorang pemuda yang biasanya itu yang mencela tuan-tuan sesembahan kita. Yuqalu lahu Ibrahim. Dia disebut Ibrahim namanya. Kemudian disebutkan, dan ceritanya disebutkan panjang. Qalu ibnu lahu bunyana fa'alqahu fil jahim. Faradu bi kaidan faja'alnahum al-asfalin. Singkat cerita, mereka kemudian menyatakan tumpuk kayu setinggi-tingginya, bakar, lempar dia ke api dan semisalnya, setelah mereka telah kalah dengan hujahnya. Ya, dikatakan siapa yang melakukan ini? Ya, yang melakukan ini berhala yang paling besar, gantungkan. Mereka mikir, bagaimana mungkin ini cuma kayu kok ada kapaknya di apa? Di lehernya digantungkan di sini. Masa kayu ini bisa jalan-jalan ngeperasi yang lainnya? Dia bilang ini enggak terima. Dipersekutukan ibadah kalian itu cuma apa? Pinginnya nyembah ke dia saja. Maka dia tidak terima, disaingi, ditandingi, semua yang lainnya dihancurkan. Ini yang melakukannya. Berhala paling besar. Mereka terperanjat, kalah hujah. Dan sebagaimana ahlul batin disebutkan oleh para ulama, ketika mereka kalah dalam hujah, dalam secara ilmiah sudah tidak bisa membantah, membalas, berubah mereka menjadi ngamuk. Ya gitu ya. Sudah kalah ini, mau debat ilmiah, mau ini, sudah enggak bisa. Ya akhirnya ya cuman pakai cara kekerasan, pengerahan massa. Udah ini dan itu, sudah kalah, ilmiahnya enggak bisa. Akhirnya ya cuman ujung-ujungnya ke situ. Nabi Ibrahim tidak dilemparkan ke api, dan Allah menyatakan kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan selamat atas Ibrahim, dan seterusnya. Intinya syahidnya Nabi Ibrahim melakukan kejadian itu wa huwa fi ya. Yani pada umur beliau ke 16 tahun. Bagian menyebutkan umur beliau ketika itu adalah umur 16 tahun. Pemuda enggak ini? Pemuda, sangat muda. Dan semua yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu contoh. Itu adalah demikian pula ibrah bagi kita. Pada kisah-kisah Al-Quran, inna fi dzalika la ibrah. Iman kana lahu qalb wa al-sam'u wa syahid. Kisah-kisah yang dalam Al-Quran itu adalah ibrah, pelajaran bagi siapa saja yang mau menyimak dengan baik, membuka hatinya. Kalau orang sudah antipati, tidak mau membuka hatinya, ya seperti cangkir dibalik. Dituang air berapapun tidak akan masuk. Sejam, dua jam, sehari. Kalau insya Allah hadirin yang ada semua kita diingatkan untuk membuka hati, menyimak dengan baik, maka mudah-mudahan akan mendapat pelajaran dari kisah-kisah yang ada. Ini salah satunya itu Ibrahim alaihissalam. Demikian di masa umur yang demikian. Demikian pula yang lain-lainnya disebutkan tentang Ashabul Kahfi, tentang yang selainnya. Demikian pula
disebutkan tentang mereka juga para pemuda yang tidur di gua itu, Ashabul Kahfi, para pemuda. Allah sebutkan id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika mereka para pemuda itu menginap bermalam di dalam gua, dalam surat Al-Kahfi, fityah, di situ disebut fityah, jamak dari yaitu fata, pemuda. Al-fata itu pemuda. Para pemuda itu ketika menginap di gua, mereka menyatakan berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, wahayyi lana min amrina rasyada, dan tuangkanlah kepada kami petunjuk dari urusanmu, berikan kami petunjuk. Ketika mereka ini menjauhi kerusakan kaumnya, Nabi Muhammad SAW sebelum diturunkan wahyu kepada beliau pertama kali, beliau ke Gua Hira meninggalkan kesesatan kaumnya. Tidak suka mereka beribadah dengan berhala, dengan ini, persekutukan Allah. Para pemuda ini menyendiri ketika memang menganggap mereka ini jangankan kok diterima atau berbaur, atau jangankan kok merubah mereka, sedangkan mereka dengan keimanan mereka di situ terusik, diganggu, disakiti. Dan semisalnya mereka menjauh dan seterusnya, dan mereka mengkhawatirkan kalau kembali mereka akan menyakitimu, mengingatkan ya, temannya dan semisalnya. Kemudian disebutkan tentang mereka, Allah menyatakan dalam ayat-ayat yang setelahnya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang menginap, yang bermalam di gua tersebut adalah para pemuda yang beriman terhadap Rabb mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Mereka sudah mendapat petunjuk. Orang-orang yang berpetunjuk mendapat beriman, bertauhid, ya. Namun kami tambahkan, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun juga para pemuda. Dan demikian pula kaumnya Nabi Musa yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam, Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat ke-83. Fama amana bi Musa illa dzurriyyatun min qaumihi. Dan tidaklah beriman terhadap Musa kecuali segelintir orang dari kaumnya, dzurriyyah, satu keturunan dari kaumnya. Dan disebutkan di sana kita baca di tafsir Ibnu Katsir, ya. Tafsir Ibnu Katsir tentang hal tersebut, bahwasannya yang dimaksud dengan dzurriyah di sini adalah yaitu asy-syabab. Kita baca keterangan Ibnu Katsir yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam kitab beliau yang tadi kita sebutkan, Ta'miqus Silah Bain Asy-Syabab Wal Qayyim Al-Islamiyah. Beliau menyebutkan ucapan Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala annahu lam yu'min li Musa alaihissalam ma'a ma ja'a bi minal ayatil bayyinat wal hujajil qati'at wal barahinis satihat illa qalilun min qaumi fir'aun min dhurriyyah wa humus syabab. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya tidaklah ada yang beriman, mengimani, mempercayai Musa setelah apa yang beliau bawa dengan berbagai mukjizat, bisa merubah ini tongkat jadi ular, ini dan itu, tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas, dan itu termasuk yang sesuai dengan kaum mereka. Karena seorang nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kaumnya. Dan Nabi Musa di kaumnya merebak praktek sihir. Maka di waktu itu yang ditonjolkan oleh Allah, mukjizat yang diberi kepada Nabi Musa itu berkaitan dengan tentang sihir menyihir yang membuat mereka tercengang. Sedangkan dari tongkat yang membelah sampai jadi apa? Ular, atau masukkan tangan ke saku dan keluar putih tangannya, dan yang lain-lainnya, sampai laut pun terbelah, kataudil azim, sampai menjulang tinggi dan berjalan di dasarnya, di kanan kiri laut itu seperti gunung tinggi menjulang, ya. Bayangkan kalau laut yang kita lihat cuma dari atas ya, cuma ya seperti biasa, ketika kita itu di bawahnya, di dasarnya, dan lihat airnya setinggi panjang, mungkin tikel-tikel dengan atap masjid agungnya, coba lihat ke atas ini kan tinggi sekali nih, segini nih. Itu tinggi sekali, kataudil azim, seperti gunung yang besar yang demikian agung disibak. Sekian banyak ayat dibawakan. Dan demikian yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, mereka dengan keras kepalanya, Fir'aun dan bala tentaranya tetap bersikukuh, tidak mau.
dengan angkuh dan songkak dan sombongnya, sallallahu alaihi wasallam. Adapun tidak beriman mempercayai Musa alaihissalam illa qalilun min qaumi fir'aun min adzurriyah, kecuali segelintir dari kaum Fir'aun, dari anak turunan, dari segelintir dari kaumnya, wahumus syabab, yaitu dari kalangan para pemuda, kata Ibnu Katsir. Ala wajalin wa qawfin min, yang mereka takut ya, dari Fir'aun dan bala tentaranya, wa min mala'i ayyarudduhum ala makanu alihi minal kufur, yang untuk mereka dikembalikan, dipaksa untuk kembali kepada agama kekufuran mereka. Maka awal-awalnya demikian ini fil asyabab, dan sedemikian banyak. Maka di sini penting ya, kenapa memperhatikan masalah pemuda, ayat-ayat sedemikian banyak, termasuk demikian pula ya, berkaitan tentang ayat-ayat yang berkenaan tentang para pemuda. Demikian pula disebutkan di dalam salah satu surat makkiyah dalam juz amma, surat yang pendek yang insyaallah kita semua hafal, yaitu surat Wattini Wazzaitun. Wa turisinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Demi buah tin dan zaitun, wa turisinin, dan bukit Tursinin, Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang sentosa ini, negeri yang penuh keamanan. Di tiga ayat sebelumnya Allah bersumpah, dan ini kebiasaan, dan ini banyak di dalam ayat-ayat makkiyah Ibnu Juz Amma, Allah bersumpah. Wa dhuha walilida saja, demikian pula wal asr, innal insana lafi khusr, kemudian wal layli wasyamsi wa dhuhaha wal qamari idza talaha, wa bersumpah demi ini demi itu, dan Allah la yusalu amma yafalu wa hum yusalun, tidak ditanya apa yang diperbuat namun mereka yang ditanya. Allah bebas bersumpah dengan apa saja karena itu ciptaan Allah semua. Adapun kita sebagai hamba-hamba Allah tidak boleh bersumpah kecuali harus dengan nama Allah. La tahlifu illa billah, jangan kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah. In kuntum halifan falihlil billah aw liyasmut, kalau kalian ingin bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah kalau tidak diam. Namun Allah bersumpah dengan apa yang dikehendakinya, dan itu biasanya tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengagumkan ketika digali satu persatu. Matahari misalnya, bulan, masalah masa, wal asr, demi masa, di satu waktu ini, misalnya sekarang jam 10 lebih 9 di Masjid Agung, di waktu yang sama sekarang ini mungkin geser 50 meter, 100 meter, di waktu yang sama ada orang beraktivitas berbeda. Ada yang melakukan yang mubah, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang bermaksiat, ada yang beribadah. Dalam satu waktu, itu baru di dekat sini, belum jauh lagi ke sana, belum di negeri yang lain, belum di satu waktu yang sama, satu detik, satu menit yang sama, di jam yang sama, orang melakukan berbagai macam aktivitas yang berbeda-beda. Fal taib nahmadillah, hendaknya kita puji Allah Subhanahu wa taala ala hadzal khair, atas kebaikan ini. Karena la haula wala quwata illa billah wa ma taufiquna illa billah, tidak kita mendapat hidayah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, taufik darinya. Maka Allah bersumpah dengan sesuatu yang besar, tanda kekuasaan. Dan di sini Allah bersumpah dengan at-tinu zaitun, buah yang banyak manfaatnya. At-tinu zaitun sebagai obat, sebagai ini dan itu, dan termasuk tanda kekuasaan Allah. Dan buah ini termasuk sebagian menyebutkan at-tinu zaitun sebagaimana dinukilkan dari Al-Ka'ab al-Ahbar, Qatadah, Ibn Zaid dan selainnya, huwa masjidu Baitil Maqdis. Ada yang menyatakan, yaitu ada yang menyatakan banyak ucapan di sana yang dimaksud adalah Masjid Baitul Maqdis, ya, dan selainnya dan selainnya. Dan ada yang menyatakan itu sesuai zahirnya demi buah tin dan zaitun. Namun memang di dekat dengan Baitul Maqdis itu ada, yaitu perkebunan yang menghasilkan zaitun dan tin di sekitar pelataran atau di sekitar yaitu areal Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem. Jika itu, dan itulah masjidnya para nabi. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Musa, Sulaiman, Dawud. Demikian mereka semua adalah di situ. Dan Nabi kita juga Isra Mi'raj sempat ziarah ke sana, dan kemudian sebelum naik ke atas langit. Masjidnya para nabi. Bahkan kiblat pertama kaum muslimin Baitul Maqdis. Dan termasuk diutusnya Nabi Isa di sana, dan ibunya Maryam alaihissalam biasa dulu iktikaf itu di
sebelah timur ujung timur kita sana ya. Di sebelah timur ujung yaitu bagian dari Baitul Maqdis. Waktu di sini dan Bukit Tursina di masa Nabi Musa alaihissalam mengisyaratkan tentang ya itu masa kenabian Nabi Musa alaihissalam wa hadzal baladil amin dan negeri yang sentosa ini negeri yang aman. Tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya turun wahyu pertama kali periode Makkiyah. Dan demikian pula Abul Anbiya bapaknya para nabi Nabi Ibrahim itu meninggalkan keluarganya di situ yaitu di Mekah itu Hajar dan Ismail alaihissalam. Dan negeri yang aman sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, doa doakan akan jadi negeri yang aman. Coba bandingkan dengan Yerusalem dari tahun ke tahun atau dari masa ke masa itu pertumpahan darah terus, baik itu dari kalangan ahli kita dengan sesama mereka, dengan sesama sekte mereka ya, sama kabilah Yahudi perebutan kekuasaan, ataukah Yahudi dengan yang lainnya sama ahli kita, ataukah ya, Yahudi dengan demikian orang yang tidak mengikuti Nabi Isa, Hawariyin kejar-kejar diusir dan semisalnya, ataukah itu Yahudi dengan yang lain musyrikin umat paganis dan semisalnya, kerajaan Babilonia menyerang tahun sekian balik lagi Yahudi terusir, nanti Yahudi balik lagi kembali lagi terus darah terus bertumpah di sana. Bandingkan dengan Mekah sejak di masa jahiliyah, orang-orang Arab yang gemar berperang, siapa yang menang dia yang kuat, terus ini dan itu menumpahkan darah, hukum balas ya, balas dendam, ada saudaranya terbunuh tuntut balas ini dan itu. Tapi di Mekah mereka semua sepakat tidak menumpahkan darah di tanah suci itu. Lebih-lebih di masa Islam dijaga ini dan itu. Maka negeri yang aman yang sentosa dan seterusnya. Dan akan menjadi negerinya kaum muslimin sampai tegaknya hari kiamat. La hijrata ba'dal fath, diambil para ulama pendalilan dari sabda Rasul tidak ada hijrah dari Mekah ya setelah ini. Setelah Fathu Mekah tidak ada lagi orang hijrah dari Mekah lari keluar Mekah. Artinya kaum muslimin disakiti di Mekah tidak bakal ada lagi. Isyarat dari Rasul sampai hari kiamat Mekah di tangan kaum muslimin. Baik. Kembali ke perkara ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah Allah bersumpah dengan tiga ini, maka kemudian disebutkan kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik susunan. Fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala sabilin. Kemudian kami kembalikan dia serendah-rendahnya. Asfala sabilin. Satu yang serendah-rendahnya. Yang masyhur yang disebutkan dari sunnah ulama tafsir adalah yaitu an-nar, yang dimaksud adalah neraka, yaitu tempatnya di bawah, paling bawah. Sedangkan surga al-jannah adalah a'lal illiyin, tempat yang teratas di langit. Adapun neraka itu di lapis paling bawah kerak bumi, paling bawah sebawah-bawahnya. Dan namun nanti sebagaimana disebutkan yaitu bumi ini bukan seperti bumi yang kita tempati, sudah berubah, sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu dataran yang rata ya. La syai'un murtafi' wala munqafit, tidak ada yang tinggi, tidak ada dataran rendah, semua rata sama. Di padang mahsyar dikumpulkan dan imma seseorang naik ke atas di surganya Allah Subhanahu wa taala ataukah dia serendahnya di bawah di neraka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disini sebutkan sebagian menyebutkan neraka. Namun salah satu dari empat pendapat yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan asfala safili adalah yaitu asfala safili ilal ardhil umur, yaitu kami kembalikan dia yaitu ke masa sehina-hinanya umur. Sehina-hinanya umur, dan ini disebut yaitu ruwiya hadza an Ibnu Abbas wa Ikrimah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan seterusnya dan seterusnya. Dan sebagian menyebutkan mengisyaratkan yaitu setelah manusia itu fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk, yang itu dimaksud di masa muda syabab, dari kecil kemudian tambah gede tambah gede tambah gede kemudian sampai pada puncak kedewasaannya, sebagus-bagus bentuk, sebagus-bagus susunan, kemudian kami akan kembalikan dia serendah-rendahnya. Kemudian jadi yang tadinya sudah dari apa melumah, guling, kok guling, jempalek lagi, apa, mengkurap, mengkurap, apa bahasa Indonesia ya, tengkurap, yang benar, tengkurap, oh benar ya, tengkurap, balik,
dari bacaan, kemudian berdiri sampai bisa inden itu, kemudian sampai tegak, dan dia nanti mungkin akan melemah-melemahkan sebagian bongkok, bungkuk, nasolul akhir dan semisalnya, kembali lagi melemah. Sebagian menafsirkan dengan hal ini demikian. Maka di sana diingatkan tentang masa-masa muda, agar seorang tidak melewatinya begitu saja di masa-masa dia masih kuat, di masa-masa dia masih bisa melakukan banyak amalan. Jadi ini termasuk yang tersebab atau demikian dari ayat-ayat. Adapun hadis-hadis dan ucapan para ulama rahimahullah sangatlah banyak di sana, dan termasuk oleh karenanya disebutkan di sana dalam hadis Samurah ibn Jundub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtulu syuyukhal musyrikin wastahyau syarfahum." Perangilah, yaitu habisi syuyukhal musyrikin, para tetua-tetua kalangan musyrikin, sesepuh, orang-orang tua dan tokoh-tokoh pemuka musyrikin. Dan biasanya orang-orang yang dituakan oleh mereka, dan orang-orang yang sudah lanjut usia. Wastahyu syarqahum, dan biarkan hidup anak-anak mereka. Dalam hadis, itu dalam hadis Samurah ibn Jundub, dalam hadis Samurah ibn Jundub. Dan disebutkan qala Abdullah sa'altu abi an tafsir hadzal hadis. Berkata Abdullah, wallahu a'lam, ini Abdullah bin Umar, nanti dirujuk kembali, aku bertanya kepada ayahku, yakni Umar. Fi ma'adhan, yakni Abdullah yas'al abihi, yaitu bertanya kepada abahnya, yakni Abdullah bin Umar. Sa'ala abahu Abdullah, yakni Umar bin Khattab. Nanti dirujuk lagi tentang ini Abdullah. Yang jelas seorang sahabat bertanya kepada ayahnya tentang tafsir hadis ini, apa maksudnya? Kenapa kok yang disuruh dibiarkan yang remaja, yang tua-tua justru di ini? Maka dijawab oleh ayahnya, yaqulu asy-syekh la yakadu ayyuslim. Orang yang sudah tua, tokoh pemukanya dan berusia tua ini hampir-hampir ya mustahil atau sulit untuk dia berislam. Sudah begegek ugek-ugek. Nah, sudah apa? Kopahnya, koloknya ini sudah sulit diwai, apalagi yang ngeleke canom, mambu kencur dia, ya. Kemarin sore sulit. Demikian sekarang lebih-lebih yang mereka kokoh-kokohnya, jengkot-jengkotnya. Wasyab yakadu yuslim. Adapun para pemuda, mereka sangat diharapkan untuk mereka berislam. Ka'annahu aqrabu ilal islam minasyaykh li'anna syarfas syabab aqrabu ilal qabul. Karena pemuda itu seakan-akan lebih dekat kepada Islam daripada orang tuanya. Karena apa? Karena masa tumbuh kembang berpikir dan masa-masa remaja mereka itu lebih dekat untuk bisa menerima. Ya, atau orang tua, wah ini sembidani ajaran gitu. Oh, suara umum wong, ora adate wong. Udah ini jelas berbeda dengan ajaran mbah-mbah saya. Ini sudah beda dengan ajaran nenek moyang kami. Ini pasti ajaran sesat. Sudah gitu saja. Enggak dengar apa ada dalilnya, apa ayat atau ini kalau di masa kita. Di masa dulu ya, tidak mau mendengarkan argumen ini dan itu dan segala macam. Namun sudah paten, ajaran ini sudah turun temurun, tidak bisa dirubah. Terus adapun pemuda ini kadang masih berpikir, melihat ada hal yang baru, lihat ini dan itu. Ketika memang ya benar, ketika memang lihat, mereka masih mau melihat dan semikian. Ini di antara alasannya. Maka Syaikhul Syekh mengingatkan wal ulama ya'tanuna fi tarbiyah as-sulukiyah bi mustalah al-fatawah wa li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalam katsir fi dzalika la nuhibbu an nutila fil kalam fi. Dan para ulama itu sangat perhatian dalam membahas tentang pendidikan dengan istilah-istilah yang sesuai dengan para pemuda. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki pembicaraan yang sangat banyak tentang hal ini. La nuhibbu an nutila fil kalam fi, yang kita tidak suka untuk membicarakan ini, memperpanjang ini ya, karena adanya waktu dan semisalnya. Demikian pula yang kita ya ingat disebutkan di waktu ini, sekedarnya apa yang bisa mencukupi dari waktu yang ada.
tentang bab ini. Dikarenakan meskipun tidak bisa itu menyebutkan semua ya, sebagaimana beliau isyaratkan, namun minimalnya tidak kita tinggalkan semuanya seperti dikatakan dalam syair ya, mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu, sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya maka minimal tidak ditinggalkan kebanyakannya, apa yang bisa kita ambil maka kita ambil. Adapun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sangatlah banyak berbicara demikian tentang muda, dan kita untuk lebih mengerucut dan lebih mengenal tentang tema yang kita sebut yaitu masa-masa emas di dalam belajar dan beramal, maka kita mungkin ada timbul suatu pertanyaan setelah kita tahu siapa itu yang masuk usia pemuda dan betapa pentingnya perhatian syariat demikian terhadap para pemuda. Ayat menyebutnya, hadis-hadis sekian banyak, para ulama perhatian tentangnya. Maka kemudian demikian pula, kenapa kok demikian pemuda ini dihasung lebih untuk banyak-banyak beramal, banyak-banyak belajar dibandingkan mungkin yang selainnya? Kenapa kok khususnya pemuda ini kok lebih istilahnya dihasung, didorong ya, dibandingkan yang selainnya? Kenapa kok disebut masa-masa emas dalam belajar dan beramal itu mereka, para pemuda? Maka ini yang kita akan sebutkan. Mungkin ada banyak di sana faktor, kita sebutkan 7 di antaranya, 7 perkara yang menjadi alasan kenapa pembahasan kita tertuju kepada para pemuda, untuk kita dorong dalam belajar lebih, dalam beramal lebih bagi mereka para pemuda. Seharusnya mereka lebih, jangan kalah dibanding yang di atas mereka, para pemuda saya lebih. Al-awwal yang pertama, li'anna ghalib al-shabab ashaddu quwwah al-jism al-amal min al-kabir wa al-dhayy. Karena mayoritas para pemuda itu lebih kuat dalam sisi fisik, jasmani, dalam beramal, lebih kuat mereka dibandingkan orang tua maupun orang lemah. Dan inilah fitratullah allati fatarannasa 'alaiha. Ini termasuk sunnatullah, fitrah yang Allah tetapkan pada tabiat manusia. Pemuda demikian. Mereka ini memiliki istita'ah, kemampuan al-badani dalam berbagai amalan, baik itu al-jihad, rihlah, melakukan perjalanan jauh, baik dalam menuntut ilmu ataupun yang selainnya, dibandingkan selain mereka dalam sisi badan mereka, dan demikian yang selainnya. Aidihim asyaddu batsyan, tangan mereka lebih kuat. Absaruhum abad wa abyan wa amlak wa aqwa, pandangan mereka ini lebih, kalau penglihatan mereka lebih jauh, bukan dalam arti cara pandang ya, tapi penglihatan mereka, mereka melihat mungkin kalau orang yang sudah lebih sepuh udah jurang-jurang ya. Lihat mungkin dulu 100 meter kalau latihan memanah mungkin 100 meter, 200 meter membahasnya gini udah tapi bukan hormat ya ini ya, tapi lihat di jam udah gak setor, karena gak tahu orang kalau gini kenapa, oh ngalangi matahari ya, udah tambah capet-capet jauhnya. Demikian pula dari sisi kejelasannya, mungkin minus plusnya, kacamatanya mungkin dalam baca. Kalau dulu waktu masih muda, jangankan font ukuran 14, ukuran 7 kebaca ya, atau 1,5 gitu. Gak pakai loop, gak pakai kacamata, lihat buku tulisan fontnya mintik-mintik gitu, bisa baca. Namun ketika sudah sepuluh jatah waktu, ini buku ini kurang gede ini tulisannya, padahal sudah fontnya sudah 13 atau 14, kita membaca pakai begini. Dari sisi kelihatan yang lain misalnya, demikian lebih kuat dan lebih tahan lama. Mungkin kalau dulu di waktu masih muda membaca ya termasuk ngantuknya juga, termasuk ngantuknya juga. Mungkin kalau dulu baca 3 jam, 4 jam, sekarang baru setengah jam sudah udah nggak tahan.
ya, matanya atau kantungnya. Al-muhim yang jelas istita'ah badani mereka ini berbeda dengan yang selainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat ke-54, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kalian min dha'fin, dari makhluk yang lemah, dari masa seorang kita ini lemah, bayi tidak bisa apa-apa, coba ditinggalkan orang tuanya cari makan sendiri tidak bisa, ya bahkan yang lain-lainnya tidak bisa apa-apa, sangat bergantung dengan yang lain dan lemah dalam banyak hal, termasuk dalam keilmuan. Ya. Tidakkah seorang itu mengingat alam apa? Lam yakunil ladina apa? Surat Ad-Dahr itu apa ayatnya? Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah datang satu masa, bukankah pernah datang kepada kalian satu masa di mana kalian itu tidak pernah disebut-sebut orang, tidak disebut namanya, tidak diarap-arap orang, tidak artinya tidak di menjadi pengurus orang lain. Bahkan kalian yang banyak merepotkan, banyak membutuhkan, membuat nangis ibu kalian, capek orang tua ayah mencarikan uang ini dan itu, pontang-panting ibunya menggantikan celana dia, menyusui dia, menyuapnya dan semisalnya. Lemah, serba lemah. Allah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah menjadikan setelah masa lemah kalian masa-masa kuat. Pukulannya, langkah kakinya, ya, demikian kekuatan jasadnya, penglihatannya, ketahanan mental ataupun apa? Ketahanan fisiknya, ya. Kuat mereka. Dalam berbagai macam kegiatan atau aktivitas. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah jadikan setelah masa-masa kuat itu kembali ke masa lemah dan masa-masa tua. Tidak sekuat dikala masa-masa muda. Ya. Kalau dulu jangankan kok tidur qailulah, ini kecuali kalau sunnah ya, memang niatnya sunnah tidur siang qailulah sebelum zuhur atau ba'da zuhur, kadang setengah jam 15 menit. Jangankan kok tidur ya setengah jam satu jam, terkadang namanya anak kecil itu disuruh tidur siang saja sulit sekali, padahal kalau kita lihat itu kuprat gitu ya, kesana lari kesini lari kesini, sampai kita itu kadang sudah capek lihat anak sudah main diputer-puterkan kemana, kadang misalnya diajak ke taman kesini bahkan capek mungkin ke Gembira Loko lihat dari mulai gajah sampai ini sampai itu semut mungkin. Oh, yang lainnya dilihat ini pulang capek itu dikira ya istirahat, sudah dikira sudah capek, kasihan mau ini itu dan itu lainnya. Yang lainnya sudah kecapean. Anak kecil ini masih aja mainan ini, ke belakang main kelereng, main ini, lari itu, enggak ada capeknya. Istilahnya orang randu mudel gitu. Randu mudel. Kayak enggak ada capek, padahal dia lebih kecil kadang mungkin badannya dari lebih ini dari sisi ketahanan fisik. Lebih kuat. Mereka misalnya lebih kecil badannya bisa jadi. Coba lari keliling stadion apa ini, enggak usah jauh-jauh mangga kerja atau stadion di sini 5 kali sama bapaknya. Nah, misalnya. Tapi kalau anaknya terlalu kecil ya, belum pemuda masih kecil ya, langkahnya kecil-kecil, wah capek, kadang gitu ya. Tapi lebih awet, lebih tahan. Yang demikian ini mereka aktivitas sehari-hari. Maka kadang mereka enggak istirahat dan ini di waktu-waktu tertentu seorang sudah capek butuh istirahat 1 jam. Ya. Kadang baca kuat 4 jam bisa baru istirahat. Sudah masa-masa tertentu baru baca 15 menit, setengah jam, sudah capek matanya, sudah pusing, sudah lelah, istirahat. Maka semakin lemah, semakin lemah. Maka sebelum datang masa-masa itu, maka kita diingatkan tentang perkara-perkara ini nasabah taufik. Ini yang pertama. Itu sebab kenapa para pemuda ini didorong lebih, karena mereka memiliki kekuatan fisik yang lebih dibanding selain mereka. Kemudian yang kedua, lianal insan idza mata sayus'alu an waqti syababi. Karena seseorang itu setiap dia atau setiap orang yang mati itu kelak akan dimintai pertanggungan jawab tentang masa-masa mudanya. Dalam hadis Abu Barzah
Dan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma عند الترمذي yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', tidaklah bergeser kedua telapak kaki seorang hamba sampai dia telah ditanya tentang empat perkara. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, untuk apa dia, pada apa dia habiskan. Wa an syababi fi ma'abla, dan demikian pula pada masa-masa mudanya, pada apa dia habiskan. Masa muda juga demikian ditanya, dan demikian tentang hartanya dan tentang ilmunya. Ini kemarin sudah disebutkan di kajian kemarin. Ini yang kedua, sebab atau alasan kenapa pemuda didorong lebih. Dan demikian pula, demikian diantara alasan yang lain. Yang ketiga, لأن كثير من الناس يهمل وقت الشباب وفراغه, karena mayoritas, kebanyakan orang itu melalaikan masa-masa mudanya. Kalau tadi yang kedua, kenapa pemuda itu harusnya beramal dan memperhatikan waktu-waktu mudanya? Karena besok ditanya waktu mudanya. Dan yang ketiga ini, karena kebanyakan orang itu melalaikan masa mudanya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang banyak orang merugi padanya, bangkrut kebanyakan orang. Di sini Rasul menyebutkan katsirun minan nas, banyak orang bukan sedikit di masa muda, as-sihhatu wal farah, yaitu kesehatan dan waktu luang. Padahal mayoritas ghalibus syabab, kebanyakan keadaan pemuda itu kan mereka tidak punya penyakit yang kritis, yang kronis, yang membahayakan. Misalnya sukari, sakit gula misalnya. Ada pemuda, mungkin ada satu dua, namun kebanyakan orang sakit gula. Itu kan orang-orang sepuh, orang-orang tua yang sudah banyak, terlalu sering, sudah sering terus masuk teh manisnya, tapi olahraganya semakin berkurang dan selainnya dan selainnya. Nah, pemuda demikian sakit, mungkin stroke atau yang lainnya, pemuda sudah jarang. Ini ghalibus syabab. Demikian pula ma'in dan syugul, kebanyakan pemuda tidak memiliki kesibukan, tanggung jawab seperti orang tua. Ya mungkin katakanlah dia punya acara, aktivitas, jadwal, apa, jam 2 sampai jam 3 main dengan Rudi. Ya, ini kok bukan Indo Rudi ya, gak tahu Rudi atau enggak. Jam 3 sampai jam 4, oh ini janjian sama Erna. Wah ini bahaya lagi ini. Hati-hati. Kemudian nanti jam 4 sampai jam 5, oh ini ada apa lagi nih, nyemplung ke sungai sama ini. Kesibukannya tidak yang memikul tanggung jawab seperti orang-orang tua yang memang cari nafkah untuk keluarga, segelem-segelem gitu. Kalau yang belajar ilmu ya ibadah, nafkahi keluarga itu ibadah. Tapi mereka ini kadang ya capek ini dan itu. Namun orang pemuda itu taunya cuman ada makanan cempak disiapkan ibu, nggak ada makanan bune. Oh, bukan gitu ya? Kalau bune itu yang bilang pakne ya. Yang bilang bune biasanya siapa? Anaknya atau bapaknya? Ya, ini kok nggak ada makanan ini? Iya ibu, baru kurang enak badan deh, sana beli anu sate di anu sana di sana di sini. Wah memang bu, wah iya. Kalau suruh beli sama ibunya males, tapi kalau sama temennya, ayo, karena tuku apa Coca-Cola atau Sprite lah, minum-minum di sini. Wah semangat, tapi giliran ibunya minta tolong belikan beras kilo, wah males bu, gak gaul, masa anak muda kok kan tuku beras ini zaman opo ya gitu ya. Ya yang semisal itu, maka banyak orang itu melalaikan masa mudanya. Oleh karenanya ya, orang yang demikian mencermati dan perhatian dengan syariat didorong untuk mereka ini perhatian, tidak sebagaimana kebanyakan orang terjatuh. Sebenarnya diingatkan oleh para ulama ya,
yaitu la tahtarra bil haqq li qillati salikina alaiha. Ya, jangan engkau, bukan la tahtar ya, apa lafadznya, jangan engkau, intinya meninggalkan kebenaran, jangan engkau terkecoh meninggalkan kebenaran karena sedikitnya orang yang melakukan. Wala tahtar, ya. Dan demikian jangan terpengaruh, terpedaya tentang kemaksiatan dan kebatilan. Liqillati. Hah? Liqillati, hah? Kayaknya ada jimat cepat-cepat. Hah? Lagi. Likat tadi. Salikina. Likat tadi salikina fiha. Ya, atau jangan kau terpercaya dengan kemungkaran atau kebatilan karena kebanyakan orang melakukannya atau terjatuh ke dalamnya. Karena kebanyakannya likatrati al-halikin, likatrati al-halikin, ya, kebanyakan orang terjatuh, terjerumus ke dalamnya. Kadang orang tabiat manusia itu kan ikut-ikutan. Coba lihat, ya, saya yakin ayo lah, banyak orang ini malam tahun baru, ya, itu beli ini, beli itu, dan itu ramainya macam-macam. Coba misalnya sepi, tidak ada orang, siapa yang mau keluar? Kebanyakan orang itu kan ikut-ikutan, kecuali yang memang niatkan ini ibadah mungkin ya, atau mungkin ada suatu tendensi tertentu atau yang lain, ya, menghidupkan sunnah, ya, sayyi'ah, ya, atau yang lainnya. Tapi kebanyakan orang cuma ikut-ikutan karena ramenya malam itu. Coba kalau sekarang di suatu tempat diganti, rame-ramenya itu jam 4 sampai jam 5 sore, setelah itu malam-malam gak ada, mesti bakal pada perhatiannya ke situ karena ikut-ikutan banyaknya orang kan gitu. Banyakkan orang ikut-ikutan. Ya, maka demikian kebanyakan orang melalaikan tentang masa, ya, mudanya, maka demikian tidak sepantasnya untuk demikian. Dan demikian pula ada di antara alasan yang lain di sana yang keempat, dikarenakan tiap kita tidak ada yang tahu yaitu kapan kita ini diambil nyawa kita, kapan kita ini mati, di tempat mana, umur berapa. Sekalipun masih muda, oh, mungkin nanti masih masa tua ini dan itu. Allah menyatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi adin tamut, dalam surat Luqman. Tiap-tiap jiwa tidak ada yang tahu, ya, apa yang bakal dia kerjakan besok, dan tidak tahu setiap-tiap orang itu di negeri mana dia bakal mati, kapan, di mana matinya, tidak ada yang tahu. Seseorang tidak ada yang tahu di mana, padahal yang namanya demikian asy-syabab, ya, demikian tidak tahu la yadri mata yukbab ruhu, kapan dicabut ruhnya, ya, kam saya kun umroh, berapa umurnya, aina saya mut, dimana dia bakal mati. Lebih-lebih asyabab mu'arradun lil maut, demikian dia terkadang menghadapi beberapa posisi atau kondisi yang menghadapi bahaya dan kematian. Siapa yang paling sering, ya, naik motor dengan cepat di jalan? Kan pemuda kan? Gitu. Adapun berkendaraan dengan cepat ini ada pembahasannya, ya. Ada katanya bisa baik, bisa jelek, ya, bisa baik, bisa jelek. Kalau cepat selamat, tidak mengganggu orang, tidak galugalan, tidak ini dan itu, tidak menafikan Allah Subhanahu Wa Taala yang disana Allah Alam disebut, karena disebutkan para ulama pun demikian, seperti Syalbani ya, disebutkan disana suka cepat, dan termasuk yang disebutkan di dalam Lamudrul Mansur, termasuk Da'bus Salaf, bahkan sebagian salaf itu menyukai, yaitu Suratul Masjid. Di antara ciri surah Al-Hadid itu suratul masyi, cepat jalannya. Tapi beda niat mereka, mungkin kadang sebagian niat mereka cepat karena waktu berharga, selak mau amal ini, selak mau ini, selak habis waktunya nanti untuk ini dan itu, ya cepat. Tapi mungkin sebagian kita senang cepat, kenapa? Tes motor, nah. Atau mungkin karena diselik, wes, dia mungkin santai. Yang bunceng bilang, wah, Mas terima kowe diselip pitung kaya ngono anake misalnya gitu. Ini bukan menyindir yang motor ini dan itu ya. Kemudian pemuda, wah macet, waduh diselip kayak gini. Kemudian yudak, wah, langsung rancap yes, yang lain. Allah menyatakan muji kaum mukminin alladzina yamshuna al-ardi hauna hauna, orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan tenang dengan yang ini, dan tidak mengapa kata seorang butuh cepat, tapi perhatikan tentang adab-adabnya. Nah, terkadang seorang muda ini jualan cepat ini dan itu, tiba-tiba mati. Kebanyakan kecelakaan, coba lihat,
apa yang kebanyakan juga di rating kecelakaan itu ada pasti orang tua yang meninggal di mobil, di bis atau yang lain, ada. Tapi mana yang paling banyak korban kecelakaan ini? Apa bayi, apa simba-simba, atau para pemuda? Antara 15 sampai 40 tahun. Ini menunggal bantul nantinya. Jadi meninggal dunia 22 tahun, ini 17 tahun, ini kemudian 28 tahun, ini 30 tahun, ini pemuda. Tidak ada yang tahu seorang kapan bakal dia diambil. Ya Allah, husnul khatimah. Kemudian yang kelima, di antara alasan kenapa para pemuda didorong untuk lebih semangat dan untuk belajar dan beramal di masa-masa emas mereka, di masa muda mereka, alasan yang kelima, karena memang, dan ini tentunya mungkin yang pertama kali, ya bagus, karena Rasulullah SAW yang memerintahkan kita. Ini tentunya yang pertama kali. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebelumnya memerintahkan kita, setelah mengetahui Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak Allah memerintahkan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Maka dari sana yang namanya demikian pula pemuda memiliki kelebihan, ya, fisik, ketahanan lebih, penglihatan, ketahanan fisik dalam belajar, dalam membaca, dalam ini yang itu lebih daripada selain mereka. Demikian Rasulullah memerintahkan ikhtanim khamsan qabla khamsin ila akhir lagi. Disebutkan di sana, yaitu raihlah, yaitu ambil ghanimah. Ini diibaratkan dengan ghanimah seperti disebutkan dalam syair, yaitu ghanimatul insan waqta syababihi, kama qala syair, seperti disebutkan seorang penyair, yaitu ghanimah seseorang itu adalah di waktu masa mudanya. Tidak salah yang dia ucapkan. Ini diambil dari sabda Nabi SAW, ikhtanim, dari kata ikhtana mayakhtanimu, ghanimah ini mengambil, yakni yakudu ghanimah, mengambil ghanimah, mengambil kesempatan. Ghanimah itu suatu harta yang bernilai, berharga dengan perjuangan, didapatkan dengan perjuangan, mendapat harta ghanimah. Maka raihlah, ya, ghanimah, waktu berharga atau kebaikan. Lima sebelum lima hal, lima perkara sebelum lima waktu, dan diantaranya adalah syababika qabla haronik, waktu masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini disebutkan yang lainnya mungkin karena keterbatasan waktu dan lain halnya kita tidak sebutkan. Ini diantaranya, yaitu masa muda sebelum masa tuamu. Ada masa ini, masa sehat sebelum masa sakit, masa ini, masa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Az-Zahabi, menyatakan sahih ala syarti Al-Bukhari Muslim, sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Jami' As-Saghir, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Dan berkata Al-Munawi tentang hadis ini, fa hadhihi al-khamsah la yu'rafu qadruha illa ba'da zawaliha. Lima perkara ini yang disebut dalam hadis tadi, sehat, masa muda, masa kaya, masa ini dan itu, lima perkara tadi tidak dikenali keutamaannya, tidak disadari keutamaannya, kemuliaannya, kecuali setelah hilangnya. Setelah hilang baru orang berangan-angan, wah seandainya saya dulu begini, wah seandainya saya dulu begini, orangnya menggelong begitu ya. Tapi bukan berarti kemudian putus asa. Sebagaimana kita sebutkan, ya, yang namanya amal itu terus sampai akhir hayat, selama hayat masih dikandung badan masih terus, yaitu belajar dan beramal. Innamal a'mal bil khawatim, dan amalan-amalan itu bergantung dengan penutupnya. Namun demikian, waktu-waktu tersebut adalah waktu yang sangat bernilai, berharga, maka kita sebut masa-masa emas, karena bernilai mahal, ya, sangat berharga di waktu-waktu masa muda. Di antara alasan yang lain para pemuda didorong lebih adalah yang ke berapa tadi? 6, dalam rangka untuk meraih keutamaan yang dijanjikan, li ajli nailil fadilah al-mau'udah wa tsawabil jazilah, dan pahala yang berlipat. Dari hadis Abu Hurairah indal Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi, salah satunya telah disebut kemarin, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang menjalani masa tumbuh kembangnya di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga belajar, dia juga mengantar ibunya berobat, mungkin dia juga mematuhi ayahnya, abahnya, bapaknya, dia juga
sayang kepada adik-adiknya, dia juga menjaga amanah orang tuanya, dia juga jujur, dia juga menjauhi maksiat dan seterusnya dari setiap amal kebaikan. Maka seorang pemuda yang demikian ini dia tumbuh di masa-masa itu demikian, maka inilah yang sangat mengherankan dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Karena ghalibus syabab, kebanyakan para pemuda itu demikian, mereka memiliki tabiat yang seperti tadi. Di sisi lain mereka punya semangat menggelora, tapi ya jangan sampai seperti yang disebut, yaitu hangat-hangat. Yang lanjutannya gak enak ini tadi. Hangat-hangat itu tadi, kucing-kucing ya. Yang jelas ketika sudah semangat, kemudian setelah itu sudah. Namun ketika melandasinya dengan ilmu, dengan ikhlas, dengan ini dan itu, insya Allah. Dan terkadang seseorang mungkin bisa jadi di awal dia menuntut ilmu, niatnya aing-aing, macam-macam, penasaran, tanya ini, tanya itu. Namun ketika dia semakin serius mempelajari ini dan itu nih, perubahan dan pembenahan dirinya di masa-masa itu. Bahkan ini juga pengalaman disebutkan oleh para ulama yang demikian ini. Berapa banyak orang yang terbenahi, maksudnya bukan sejak awalnya. Kalau yang sudah tahu yang ini ya, bukan berarti kemudian terus nyepelek ke, gampang kan ya. Antara yang kemudian wah sudahlah, nanti niat saya ikhlas di tengah-tengah saja, saya sekarang enggak butuh ikhlas, sudah rapopo, sekarang saya belajar supaya biar dibilang ini dan itu. Bukan, ikhlas juga penting. Tapi juga bukan berarti seperti golongan yang kedua, wah syarat ibadah itu saya harus ikhlas, berat. Berat saya itu mau belajar kalau niatnya harus ikhlas. Wah berat, mendingan saya enggak usah belajar. Gitu ya. Yang golongan kedua. Berat, mau belajar enggak usah belajar sekalian. Ini juga keliru. Dan sebagaimana disebutkan ya, demikian tabiat pemuda di antaranya adalah juga ya, di sana memiliki tabiat-tabiat yang macam-macam ya, yang suka cenderung kepada hal-hal yang baik itu syahwat ataupun syubhat, baik itu berkaitan dengan syahwat ya, wanita musim hiburan ini dan itu sekian banyak, ataukah berkaitan dengan syubhat, pemikiran yang aneh-aneh masa muda. Kemudian ada buku ini, banyak bagus ini, heroik Che Guevara, ya, stikernya dan paling benderanya ini dan itu. Mungkin kalau yang lebih tua lagi ya Karl Marx mungkin, atau mungkin lainnya. Kalau mungkin dia lebih ini lagi, lebih medeni lagi mungkin Hitler. Ada lagi buku tentang ini tentang itu yang diidolakan jadi gini, masa aneh-aneh macam-macam. Maka namanya pemuda itu ada masa-masa yang demikian dan ini dan itu. Namun ketika dia ini mengkonsentrasikan dalam masa-masa tersebut untuk ibadah, maka yang demikian ini keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat lebih. Dan demikian pula dipuji dalam dalil-dalil syariat. Dan disebutkan di sana oleh Syekh Shalal Syekh sebagaimana dalam kitab yang telah kita isyaratkan tadi, di kitab beliau Ta'miqus Silah Baina Syabab Wal Qayyim Al-Islamiyah, beliau menyebutkan demikian pula dari sebuah riwayat yang di sana disebutkan intinya maknanya ya, belum ketemu. Ajaballahu li syabin ma indahu sabwah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat tadi disebutkan, baik, beliau menukilkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala itu takjub kepada seorang pemuda yang dia tidak memiliki kecenderungan kepada hal-hal yang jelek ya. Sebuah itu maili, kecenderungan ya tadi yang seperti kita bilang ya, aing-aing dalam hal yang jelek ya. Allah itu sangat heran ya. Karena kebanyakan pemuda itu ingin yang ini menantang ini dan itu. Namun dalam syariat agama Islam bukan berarti kemudian juga ditutup, kemudian semuanya dilarang, dicegat, namun diarahkan. Masa-masa mereka yang suka memporsir tenaga, yang suka capek olahraga ini dan itu, ajakan musabaqah, lombaan pertandingan atau ekstra kulikuler,
apakah itu latihan bela diri, apakah itu renang, ataukah itu memanah, itu sunnah, atau berkuda, atau mungkin hal yang selainnya. Dan juga yang kita dapat di Mamlakah Saudi Arabia di musim liburan Saudia, liburan musim panas. Ada perlombaan. Di sini mungkin apa? Musabaqah tilawatul Quran ya, apa? Kalau di sana bukan nasional, enggak usah yang gede-gede dulu. Di kecil-kecil apa? Di masjid, di langgar, di ini ada yang hafal yang 10 juz, yang 20 juz, yang 30 juz. Ya, dan seterusnya untuk mendorong tarhib mereka. Karena sampai kita pernah melihat pamflet di sana. Dan di sana mukadimah atau apa dihadiri sambutan oleh Syekh Sudais ya. Di depannya ada dan sabakoh ya, dan itu dengan hadiah ini dan itu dan seterusnya. Dan bukan berarti seorang meniatkan untuk tujuan-tujuan duniawi, lain jadi dorongan terhid untuk mereka berlomba fastab itu kairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Di pamflet itu gambarnya kalau tidak salah, saya ingat saya mobil Toyota Vios ini hadiah pertama. Ya seadanya, kalau kita tidak ada ya hadiahnya helm dulu gitu ya. Wah, hadiahnya langsung ini jam bios ya, panitianya aja ya, demikian ya. Istilahnya mobil pengen ya, istilahnya juga guru ya, namun sesuai dengan adanya. Dan kita juga pernah mengetahui Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dia juga memberikan hadiah kepada syabab pramuka atau yang semisal itu apa, pertanyaan-pertanyaan siapa yang bisa menjawab nih dapat hadiah ini, dapat hadiah ini dan seterusnya. Dan disebutkan demikian pula ini keadaan yang dahulu perhatian dengan qiraah Quran dan semisalnya. Ini juga keadaan para sahabat Ansar seperti diceritakan oleh Anas bin Malik, kana syababun minal ansar sab'una rajulan yuqalu lahumul qurra, yang disebut qurra yang sering kita dengar. Para sahabat Rasulullah yang ahli qiraah dan paham hukum-hukumnya, bukan cuma qiraah di masa ini, itu kan cuma bagus tajwidnya, bagus mungkin lagunya, yang lain. Namun di masa dahulu itu yang penting benar bacaannya, dan demikian pula tahu ahkamnya itu qari zaman dahulu, yang mereka disebut qurra 70 orang. Sampai demikian ada yang terbunuh dan mereka, dan Rasulullah sangat bersedih tentang kematian mereka. Itulah syabab, banyak mereka adalah pemuda, para pemuda. Perhatian tentang masalah-masalah ini dan itu. Dan tadi kembali ke perkara tadi, yaitu mereka di para pemuda yang bisa mengusahakan untuk tetap berkomitmen berkaitan dengan ibadah, semangat memanfaatkan masa-masa emas mereka dengan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, maka demikian ini sangat ya, baik. Dikarenakan tadi tabiat pemuda itu yang kebanyakan adalah ada, yaitu tabiat-tabiat yang khusus dimiliki pada mereka, termasuk diantaranya Syekh Shalih Al-Syekh mengingatkan yaitu infialul ghadabi, ada tabiat pemarah, infialul ghadabi, emosionalnya itu lebih dibandingkan yang selainnya. Maka cocok kalau untuk jihad, kalau belum ada untuk yang selain-lainnya, untuk mungkin belajar bela diri atau yang lainnya. Karena jihad itu butuh hukum-hukum, patokan-patokan syariat, kaidah, bukan sembarangan. Bukan jihad itu yang ngebom-ngebom ya sembarangan ini dan itu tanpa ilmu. Rasulullah menyatakan man qatala mu'ahadan lam yarih ra'yatul jannah, siapa yang membunuh orang kafir yang mu'ahad, terikat perjanjian, tidak mencium harum masuk wanginya surga, bukan kafir harbi, bukan yang merangi atau yang lainnya, maka ini dilarang. Karena terkadang ini juga yang perlu diingatkan yang demikian tentang hal ini, yaitu masuk demikian pula pada poin yang ke terakhir, yang ke-7 dalam hal ini. Kenapa para pemuda hendaknya lebih dalam beramal dan belajar, didorong lebih, li ajlis salamati minal fitan al mutarakimah ya, li annal amal dawa'ul fitan, dalam rangka untuk selamat dari berbagai macam fitnah yang bertumpuk-tumpuk dan bertubi-tubi. Fitnah datang sini berganti, dan dikarenakan beramal itu adalah obatnya meredam fitnah, yaitu obatnya menghadapi fitnah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka kita ila lil muslim, yusbiru rajulul mu'mina wa yumsi kafiran ila akhir hadis." Segeralah kalian beramal, karena sesungguhnya akan datang fitnah-fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita, seorang di pagi harinya mukmin, di petang harinya kafir, dan sebaliknya, dan seterusnya sampai akhir. Jika demikian setiap orang itu riskan, demikian potensi untuk dihadapkan kepada berbagai macam fitnah, maka para pemuda min babi aula,
lebih-lebih lagi para pemuda. Ya. Di mana para orang tua yang mungkin sebagian telah hilang mut'atus syabab, rasa senang-senangnya pemuda mulai sedikit-sedikit menghilang, berkurang. Lama-lama di masa tua sudah enggak pengen macam-macam. Niatnya itu semua untuk ibadah. Kalaupun ada untuk pergi nyenengkan cucunya, nyenengkan anaknya, itu ibadah. Tapi bukan dia sendiri yang pengen ini, cari. Sudah hilang, sudah enggak pengen macam-macam. Mungkin bisa jadi demikian. Namun tetap saja masih ada yang namanya orang tua, fitnah berbagai macam, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah ini, bisa jadi. Apalagi yang demikian pemuda. Oleh karena di antara obatnya adalah yaitu semangat beramal. Sibukkan waktu dengan beramal, dan ini tentunya lebih merinci dan lebih mendalam insyaallah akan dibahas oleh Ustaz Azam besok, yaitu tentang benteng pertahanan generasi muda. Dan setiap orang tentunya ada kesalahan, ada kekurangan, tidak mungkin bersih tentunya. Namun sebisa mungkin fattaqullah mastata'tum, membentengi, dan ini adalah salah satunya faktor yang mendorong para pemuda untuk demikian, karena mereka sangat potensi untuk tertimpa fitnah dan godaan. Oleh karena yang disebutkan Rasul Khusrani Talaga, sebagian salah menyatakan pokok kerugian itu tiga. Di antaranya adalah, salah satunya adalah usia muda. Yang tadi disebutkan al-faraq, waktu luang, dan demikian sah kelapangan atau harta, dan demikian syabab, masa muda. Kalau dia muda, waktunya banyak nganggur, yang kedua. Yang ketiga banyak duit. Wah sudah, ini banyak sekali potensi pendorong untuk dia ini berbuat yang macam-macam. Pengen ini, pengen itu, duit ada, misalnya. Pengen ini itu, waktu luang banyak, dan dia pun masih muda. Mungkin kalau hilang salah satunya, mungkin sudah berbeda. Dia punya uang, dia juga punya waktu luang, tapi dia sudah tua, misalnya. Sudah enggak pengen aing-aing, misalnya. Sebaliknya, dia mungkin muda, atau dia mungkin masih muda, dan demikian dia juga punya harta, namun tidak punya waktu untuk yang begitu-begitu. Karena sibuk habis dari ini dan itu, dan insya Allah untuk sebagai penutup nanti kita akan sebutkan contoh, yaitu mungkin jadwal atau yang lainnya untuk bisa kita buat sehari-hari bagi para pemuda untuk yaitu memanfaatkan waktu-waktunya sehingga tertutupi ya, dari kemungkaran yang jelek dan yang buruk-buruk bagi mereka. Dan demikian pula di sana ada hal-hal yang lainnya. Kalau tadi ini semangat para pemuda didorong untuk beramal, demikian pula di antara amal soleh yang paling pertama kali didorong, yaitu ya belajar itu tadi. Karena belajar atau menuntut ilmu itu termasuk amal soleh yang paling besar dan paling berat timbangannya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, la ya talabul ilmi la ya'dilu syai'un liman sahhat niyyatuh. Menuntut ilmu itu tidak ada tandingannya, tidak ada ibadah yang menandinginya, barang siapa yang lurus niatnya. Yang dimaksud adalah menuntut ilmu syar'i. Kenapa? Misalnya bandingannya sholat. Sholat tanpa ilmu juga tidak bisa, kan begitu? Sholat cuma ngamur. Apakah kita tidak tahu bacaannya ini, sunnahnya ini, takbiratul ihramnya seperti apa? Rasul perintahkan sholu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian akan sholat. Butuh ilmu tidak? Ya butuh ilmu. Amalan ibadah apapun itu, al-jihad, da'wah ila Allah, birrul walidain, silaturahim, ataupun sadaqah, zakat, puasa, ahkam, taharah, demikian wakaf, hibah, hadiah, jual beli, pernikahan, cerai talak atau yang selainnya, semua butuh ilmu. Maka tidak ada yang lebih utama daripada amalan menuntut ilmu. Dan ini kesempatannya, waktu muda. Yang belum menikah, mumpung belum nikah. Dan yang sudah nikah, bisa jadi masih muda, belum 40 tahun. Menurut Al-Ba'dil Qaul, dan menurut Ibnu Jauzi tadi 35 tahun. Dan seterusnya. Mau yang demikian sudah menikah, mumpung belum anaknya keluar, belum ada yang ganggu ini dan itu. Yang anaknya masih satu, mumpung belum dua. Yang sudah dua, yang baru dua, mumpung belum lima. Ya. Yang baru lima, mumpung belum 10. Rasulullah SAW bangga dengan umatnya, banyak. Tapi bukan cuma banyak. Kemudian kafiran semua ya, bapaknya dolan terus tadi, nggak diperhatikan, nggak di. Nah, maka di sana termasuk hal yang mendukung ini semua adalah tentang semua amalan yang ada itu adalah tentang menuntut ilmu. Dari menuntut ilmu itu sedikit demi sedikit kita akan mengetahui ibadah-ibadah apa. Amalan soleh sangat banyak. Kita manfaatkan masa-masa emas sebisa mungkin untuk melakukan amal ibadah. Attaqullaha mastata'tum. Sebisanya apa yang diambil diambil. Akan tapi al-aqil yakhtar afdaluhu wa a'zamuhu ajran. Seorang yang berakal itu memilih
di antara amalan-amalan yang sedemikian banyak, memilih di antara sekian banyak amalan itu yang paling besar pahalanya, yang paling penting dulu, yang bagus-bagus yang mana. Seperti pula juga belajar, kitabnya banyak, babnya banyak, yang diprioritaskan yang mana dulu. Agak demikian. Kalau demikian, meskipun seorang beramal tidak ada merugi ini dan itu, namun hendaknya dia mengambil yang paling penting dahulu, baru yang penting-penting berikutnya. Dan demikian dengan seorang belajar akan terbuka sekian banyak ini dan itu, sekian banyak hal, dan termasuk dia sana sekian banyak keutamaan mempelajari ilmu itu tadi salah satunya. Tidak ada tandingannya. Sudah satu ini saja kita mengetahui menuntut ilmu tidak ada tandingannya. Sudah ini sudah istilahnya sudah pendorong yang termasuk yang paling kuat. Belum lagi yang lain-lain, termasuk kita singgung salah satunya, yaitu di mana ilmu ini akan menjaga para pemuda dari was-was, dari godaan dan fitnah. Disebutkan oleh seorang salaf, saya kurang ingat, Ibnu Qayyim atau siapa ini. Laula anna li talabil ilmi fadilah ghayra annahu yushghilu al-mar anil wasawis. Lakana kafabih, kama qala rahimahullahu taala. Seandainya menuntut ilmu itu tidak punya keutamaan apapun, tidak ada keutamaannya kecuali cuma satu, menyibukkan orangnya dari was-was, dari fitnah, dari kemungkaran. Ada ini, ada tontonan ini, ada acara ini, ada konser, ada hiburan ini, ajakan ini, undangan ini, janjian itu, sekian banyak hal, tapi sibuk dengan ilmu, enggak punya keutamaan lain kecuali cuma menyibukkan dia dengan ilmu tadi, jaga dari yang lainnya. Lakafabi syarafan wa fadlan, cukup bagi dia itu sudah menjadi kemuliaan dan keutamaan besar dia tersibukkan dengan itu. Belum lagi seabrek keutamaan yang lainnya, ya, yang sekian banyak, yang namanya menuntut ilmu itu jalan mudah menuju surga, yang namanya ilmu itu diberi Allah dan malaikatnya bahkan merendahkan sayapnya, dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi, hatta haitan fil ma, sampai ikan di lautan. Demikian pula sekian banyak turunnya rahmat Allah, turunnya ketenangan, dan demikian menuntun kita kepada ibadah yang sahih, dan seabrek sekian banyak keutamaan ilmu, termasuk yang terbesar adalah jalan modal untuk meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala bi'idni, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga saya riwayat Muslim, Rasulullah menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menuntut, melakukan suatu perjalanan menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan demikian ini sekian banyak dari tentang hal ini, dan demikian pula di sana ada sekian banyak amalan-amalan yang lainnya. Sebenarnya tidak cukup dari waktu yang ada untuk menyebutkan di sana, di antara sekian banyak amalan yang bisa dilakukan oleh para pemuda dari amalan-amalan yang selainnya, apakah itu berkaitan dengan hak-hak orang lain, ataukah itu berkaitan dengan ibadah dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan kalaupun seorang pemuda ingin serius, ingin betul-betul membentengi dirinya atau menyibukkan dirinya, belum bicara banyak misalnya, satu saja misalnya Al-Quran dia seriusi itu tok misalnya. Karena di masa pemuda itu hafalnya asbat, lebih kuat, lebih kokoh, sebelum nanti itu hafalannya itu sudah muter-muter. Karena sudah mikir ini 11.000 mau disitu bensin 6.000 jadi 5.000 atau ini dan itu, enggak. Wah ini padahal saya belum beli Pampers yang segini, belum, waduh ini juga tadi istri pesan pulsa segini, wah ini cari begini, saya juga ada janji dengan bulan ini dan itu, belum banyak hafalannya sudah macam-macam. Tapi jangan putus asa. Kenapa? Karena al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Semakin berat baca Al-Qur'annya, menghafalnya, mentadabburinya, mempelajarinya, semakin besar pahalanya. Walladzi yata'tau fihi falahu ajran. Orang yang terbata-bata, tertatih-tatih membaca Al-Qur'an dapat dua ganjaran. Berbeda dengan yang baca lancar ini dan itu. Mungkin dia dapat dari sisi banyaknya ini dan itu. Namun yang tertatih-tatih pelan, sedikit, dan dia terbata-bata, namun pahalanya lebih besar. Itu baru satu sisi. Dan demikian dari sekian banyak amalan, apakah itu membantu orang tua, apakah silaturahim, apakah yang selainnya dan selain lainnya, maka di sana demikian sangat penting adalah zikrullah taala, mengingat Allah subhanahu wa taala dengan banyak adkar yang ada sebisanya. Ini apa yang dia, dalam syariat agama kita ini, alhamdulillah
Imam Nawawi membuat bab katratu turukil khair, sangat banyak jalan kebaikan. Sehingga kalau mau kita simpulkan, banyak saya tidak cukup waktunya. Tapi seperti disebutkan tadi, ya, mala yudkaru kulluhu la yudraku kulluhu, tidak bisa disebut semuanya, sebagian besarnya, yang pokok-pokok yang penting-penting disebutkan. Maka ini sekian banyak hal. Dengan zikir mengingat Allah itu dalam Islam ada doa mau masuk kamar mandi, doa mau masuk rumah atau keluar kamar mandi, doa mau bepergian, doa mau masuk masjid, doa ada angin ya, berhembus, doa ada hujan turun ya, doa setelah selesai hujan ya, doa hujan turun Allahumma shaiban nafi'an, setelah selesai hujan mutirna bi fadillah, masuk rumah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, mendatangi keluarganya, belum lagi salam, belum lagi bersin jawab ya alhamdulillah, belum lagi zikir yang sifatnya umum, apakah istighfar, apakah la haula wala quwwata illa billah, dan terkadang itu ringan di lisan namun sangat berat di timbangan amal. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, berat. Dan termasuk istighfar disebutkan oleh seorang ulama, seingat saya Abdul Mihar, yaitu lajara ahabbu tentaid minal mayyit minal istighfar, tidak ada tetangga, tidak ada jiran, tidak ada jiwar, jar, tetangga yang lebih dicintai oleh seorang mayit di kuburnya, di kubri, minal istighfar, daripada istighfar. Dia mendapati amalan-amalan solehnya akan menemani dia nanti di kuburnya. Maka hal-hal yang semacam ini sekian banyak amalan soleh, dan termasuk jangan lupakan, yaitu termasuk tanbih, peringatan, yaitu tentang hak orang-orang termasuk keluarga terdekat. Kenapa? Karena biasanya orang yang sibuk dengan hak-hak Allah khusus, baca Quran, belajar ini dan itu, ini agak sedikit meremehkan masalah bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya, anak-anaknya atau hak-hak orang. Maka ini peringatan sangat besar. Dan Allah telah menyatakan wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Orang-orang yang punya tali silaturahim itu lebih punya hak lebih besar dibanding yang selainnya. Bahkan sampai dikatakan oleh Amr bin Dinar, ma min khutwatin ba'dal fariidah a'zamu ajran min khutwatin ila dhi rahim. Tidak ada langkah yang dilangkahkan seseorang lebih besar pahalanya setelah ibadah wajib, yaitu melangkahkan sholat, mau ke masjid atau yang lainnya. Tidak ada langkah seorang hamba yang lebih besar pahalanya setelah melangkahkan kaki yang wajib, jihad atau sholat atau yang lainnya yang kewajiban. Lebih besar pahalanya dibandingkan melangkahkan kaki kepada seorang kerabat, dirahim. Dan demikian pula termasuk silaturahim adalah sebab taufik seorang mendapatkan taat dan penjagaan dari maksiat, dan akan dia diingat disebut demikian oleh Ibnu Adin. Dan sebagian pula amal-amal yang selainnya demikian sekian banyak, hendaknya tidak dilupakan untuk hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Nah, maka dan demikian pula ini sebagai nutup, mungkin kita akan sebutkan, mungkin masing-masing memiliki jadwal dan rutinitas yang berbeda-beda. Saya ada sebuah kitab Khutbatun ila Sa'adah, jalan menuju kebahagiaan. Di akhir kitab itu seorang imam dan khatib Masjid Nabawi mencoba memberikan suatu penawaran daftar jadwal harian. Bisa jadi seseorang memang memandang itu yang terbaik, bisa jadi juga yang lain, yang penting manfaatkan waktu. Itu dia sebutkan dari mulai pagi subuh hendaknya kita berjalan ke masjid atau menuju ke masjid sholat berjamaah. Itu lebih laki-laki, karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, man shalla subuh fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang memulai dia sholat subuh, dia berada di dalam pandangan Allah. Sebelum memulai hari-harinya, dia sholat subuh berjamaah, dan kemudian dia niatkan ketika mau jalan tiap langkah ini dan itu, jika dia melangkah, jika tidak, maka dia niat untuk memenuhi seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula setelah ke masjid, setelah selesai, maka dia zikir setelah ba'da salat, sebagaimana yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca zikir-zikir. Dan ini semua butuh ilmu kan, apa zikir setelah salat. Kemudian setelah itu dia tinggal, hendaknya dia tinggal sejenak sampai matahari terbit, kalau dia bisa sabar tinggal sampai matahari terbit, jangan terburu-buru pulang. Apakah dia mau muhasabah, apakah dia introspeksi diri, mau dia istighfar, mau dia subhanallah subhanallah, mau dia baca la haula wa quwwata illa billah la ilaha illallah, atau zikir yang ada keutamaan sendiri atau secara umum, atau dia membaca Al-Qur'an baik hafalan ataupun membaca saja, sampai hatatul asyams qadrum, sampai terbit matahari setinggi tombak, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia akan mendapatkan pahala umrah gratis ya, misalnya enggak pakai modal, enggak pakai visa, enggak pakai paspor ya,
dapat pahala umrah, masya Allah. Dan dulu Syekhul Islam Taimiyah, dan ini biasa dari sholat dua rakaat, sholat duha, ya. Dan belum lagi fadilah sholat duha, yaitu mewakili sedekah, ya. Tiap-tiap persendian tulang kita, dan itu dua rakaat saja sholat duha, utamanya besar. Jika setiap hari kita bisa menjaga ini, satu hari, dua hari, tiga hari, berapa banyak catatan, insya Allah kita berharap tentunya seorang tidak memastikan, berharap itu diterima oleh Allah SWT selama seorang ikhlas tulangnya. Dan ketika seorang melakukan hal itu, Syekhul Islam menyatakan ketika zikir setelah subuh, Ibnu Qayyim ada di belakangnya, kemudian melihat memperhatikan gurunya di depannya, Ibnu Taimiyah. Kemudian setelah itu Ibnu Taimiyah berbalik melihat ke belakang dan mengatakan kepada muridnya, "Hadza ghadai. Illam ataghadda bih tadhhabu quwwati." Inilah sarapanku. Kalau aku tidak sarapan dengan ini, seakan hilang kekuatanku. Ya ini kayak harinya ini kurang barokah gitu, kurang manfaat, ada yang kurang nih. Kayak lemes ya. Kalau minimal misalnya seorang sebelum kerja, pagi pada subuh hafalan, sekuatnya. Kalau enggak kuat saya materi terbit ya, 10 menit lah, ambil daripada enggak sama sekali. 4 ayat dibaca, sekian banyak ayat dibaca, sekarang bisa jadi lebih mulia, lebih bernilai daripada ontal sekali pun. Daripada ini, itu. Maka manfaatkan. Kemudian setelah selesai, kemudian materi terbit, sholat 2 rakaat dari masjid pulang ke rumah. Maka ini terserah masing-masing. Mau MCK, mandi, cuci kakus, mau makan, mau istirahat juga, santai-santai lah ya, ya. Mau khidmat keluarga, membantu cuci piring yang belum ada. Kalau yang sudah punya anak, menyiapkan anak-anak mau ke sekolah, mahat atau ini dan itu. Kalau punya yang lainnya, mengurusi ini dan itu. Atau apalah yang bikin dia agak fresh, agak istilahnya istirahat, rehat. Kan habis paneng ini, habis capek. Ke rumah santai. Yang punya pitik, yang makan pitik. Ya. Yang punya burung mungkin atau yang lainnya. Atau mungkin punya kegiatan yang lain. Atau urusan rumah. Ada yang butuh dibenahi misalnya. Kursinya rusak atau jendelanya, saat yang tepat. Kemudian setelah itu dia berangkat. Masing-masing ada yang kerja, ada yang ke kantor, ada yang ke madrasah, ada yang ke ma'had, aktivitas biasa. Kemudian sehari, nanti siang tidur istirahat menyesuaikan masing-masing. Nah itu waktu istirahatnya, ada yang keluar setengah jam, ada yang cukup satu jam, ada yang ba'da dzuhur, ada yang qailullah sebelum dzuhur. Dan yang terpenting di sini, seharian kemudian juga ba'da asar dan ba'da maghrib. Ba'da asar, seorang jika mampu dia baca-baca. Ya baca-baca, karena menuntut ilmu itu banyak macamnya. Ada yang menghadiri majelis-majelis ilmu dan hukum asalnya menuntut ilmu langsung kepada ulama. Karena itu sudah jadi langsung instan dan sudah jadi hasilnya. Hasil olahan mereka buat sekian banyak sekian malam keluar cuma beberapa kalimat kita dapat sudah matang. Makanya kita merasakan betul yang namanya duduk di depan ulama. Ini katakanlah misalnya 2 bulan di depan mereka bisa jadi sama dengan setengah tahun atau bahkan 1 tahun belajar sendiri, bahkan mungkin tidak ada bandingannya. Ya. Banyak sekali faedah di sana. Kalau tidak bisa, maka yang tidak sampai ulama mungkin saya tidak ustadz-ustadz yang ada. Kalau tidak ada ustadz mustafid yang santri-santri yang punya banyak faedah di situ. Kalau tidak bisa kita murojaah dengan yang sekeliling kita, istri kita atau teman kita atau yang lainnya. Apalah murojaah bahasa Arab, durusulughah, muyassar atau mungkin apalah atau baca terjemahan misalnya atau yang lainnya. Dibuat wasli, coba. Dan setiap ada teman, ini saling mengingatkan. Mungkin kita pas ada waktunya lemas atau yang lain, teman kok ngampiri. Wah, ya enggak enak nanti kalau ditolak. Kalau sekali mungkin, wah, aku lagi rakep enak ya, wak. Besok hari kedua, wah, mosok ini rakep enak, saya ini rakep enak meneh. 2, 3 lagi. Ada teman yang ada masih begini, ada yang dan itu, ini tetap. Dan tentunya, itu juga sebagai catatan, berbeda antara waktu ba'da asar dengan waktu ba'da subuh. Ba'da subuh ini masih fresh pikiran. Maka usahakan mau menghafalkan atau maklumat itu di waktu-waktu itu masih seger. Adapun ba'da asar sudah capek pulang kerja, sudah ngos-ngosan, sudah mau ini dan itu. Yang santai-santai lah, mungkin baca ini atau itu. Barang setengah jam, 1 jam kalau masih ada urusan bantu keluarga atau mungkin asas atau nyapu atau apa yang lain. Kalau tidak ada ya baca sampai maghrib atau yang lainnya. Dan itu baca-baca yang tidak harus hafalan, namun dipahami. Baca fatwa-fatwa misalnya, atau baca apa isinya, ya sekedar bacaan-bacaan begini untuk diketahui. Kemudian antara maghrib dan isya hadiri majelis-majelis ilmu. Banyak alhamdulillah di Jogja, bukan hanya di pondok. Di mana ada di mungkin Kuncen ada, Nitian ada, di Segan ada, di mana lagi? Ustaz Hamzah, Ustaz Adib, Ustaz Abdul Haq, Ustaz Azam, mereka punya majelis-majelis. Yang alhamdulillah kita khawatir seperti tadi yang dikatakan oleh Imam Munawi, la yu'rafu qadruha illa ba'da zawaliha. Orang tidak sadar
itu adalah suatu rezeki, anugerah, keutamaan, kecuali setelah hilang. Alhamdulillah suatu saat hilang, baru sadar, wah Masya Allah, dulu banyak kesempatan kok ya saya enggak. Di suatu tempat, bahkan jangan jauh-jauh dulu, misalnya mungkin dulu di Jogja, mau belajar harus ke utara, ke Jogja sana misalnya, atau kemana. Demikian hanya satu tempat, dua tempat kita ingat dulu, beberapa teman kita, ada yang dari Pundong, ada yang dari atas gunung sana, ada yang indah, ini beda. Ada yang belajar bahasa Arab, jam 11 pulang dari pondok, dulu Ustaz Esen, pulang naik sepeda, kadang pulang sampai rumah setengah satu, ini malam nih kadang. Belum yang pagi kalau belajar ke arah sana, ke kota sana, dari atas gunung, kalinya masih belum ada jembatannya, masih nyebrang kali pakai sepeda, berangkat setengah tujuh sampai sana jam 8, jam 9, dan itu terjadi, kita tahu orang-orang. Kalau sekarang giliran ada motor, kajian tersebar, 1, 2, 3, bukan jauh. Nah ini justru, yang demikian ini perlu sangat diingatkan. Ini kulit. Amali syirah, walikulih syirah terfatrah. Kita tahu tiap-tiap amal itu ada masa-masa bosannya. Itulah gunanya kita saling ingat mengingatkan. Maka jika termasuk dengan isya, ada pun ba'dal isya, maka tidur jika tidak ada hal yang penting. Mungkin bercengkrama itu hak keluarga, anak-anak, istri, makan malam bersama. Ketika ada kebutuhan, ujikan kurun sama anak-anak, dan itu. Dan tidur, dan jika seorang mampu, sholat malam, bangun sholat malam, sebelum subuh, disana waktu untuk seorang introspeksi. Yaitu kesalahan-kesalahannya seharian, minta ampun kepada Allah, berdoa meminta kepada Allah. Kalau tidak bisa bangun malam, maka minimal witir 1 rakaat, 3 rakaat sebelum tidur ya. Minimal witir, karena para ulama menyatakan tentang pentingnya witir. Bahkan sebagian ulama madzhab, yaitu man tarakal witra lam tuqbal syahadatuh. Madzhab Imam Ahmad tidak diterima syahadat persaksian orang yang tidak pernah witir sama sekali. Ini beberapa diantara sampel atau contoh jadwal rutinitas bisa untuk oplos ini dan itu. Namun demikian seorang muslim sampai dia istirahat dari dunia dengan amal-amal saleh, dan kita sangat perlu lebih-lebih yaitu banyak kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena Allah menyatakan innal hasanatu yudhibnas sayyi'at. Kita harapkan amal-amal kebaikan itu dapat menghapuskan amal-amal kejelekan. Ada menentang contoh-contoh para salaf, baik itu dari kalangan sahabat, baik itu dari kalangan tabi'in, ataupun yang setelah mereka, ini sangat banyak. Tentunya tidak bisa kita sebutkan di kesempatan ini. Sejumlah sahabat antum telah ketahui, dengar namanya Aisyah radhiyallahu anha, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas. Ini semua adalah termasuk jajaran sahabat-sahabat yang sangat muda-muda. Sangat muda sekali. Ada yang mereka penghafal ini, penghafal itu. Mu'ad bin Jabal yang tahu demikian tentang sekian banyak atau tentang satu bidang ilmu demikian besar. Demikian Usamah bin Zaid yang ditunjuk Rasulullah jadi panglima komandan pasukan perang, yang Umar mengatakan, ya Amiri, kalau Usamah bin Zaid ini datang, Umar ini mengatakan, ya Amiri, wahai pemimpinku, wahai pemimpinku. Kenapa? Karena kenapa ditanya Amirul Mukminin? Anda adalah seorang Amirul Mukminin, Umar. Tapi mengatakan kepada Usamah bin Zaid yang jauh lebih muda, ya Amiri. Karena dulu sebelum Umar jadi khalifah di masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar ini termasuk tertulis di daftar salah satu prajurit di bawah komando Usamah bin Zaid. Masih 19 tahun kurang lebih ya, ketika itu dia. Kemudian Abu Bakar sebagai khalifah ketika itu mengiringi Usamah bin Zaid, menghantarkan pasukan. Sesaat berdebu di jalan Allah, melangkahkan kakinya, tidak mau ditawari Usamah turun di atas kuda. Abu Bakar suruh naik, tidak mau. Setelah dihantarkan, kemudian minta izin, aku minta izin kepadamu agar Umar bersamaku di Madinah mengurusi urusan kaum muslimin. Minta izin kepada Amir, diizinkan. Dan nantinya Umar menjadi khalifah dan tetap kadang mengingatkan Usamah ini, ya Amiri, wahai pemimpinku, wahai pemimpinku. Anak yang dari orang yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW, satu-satunya sahabat yang disebut namanya di Al-Quran, siapa? Zaid bin Harithah. Zaid yang disebutkan kalau tidak salah di surat Al-Ahzab. Intinya adalah Zaid. Zaid dan Zaid apa? Ini ada di Al-Ahzab. Nama Zaid. Dan ini kesayangan Rasulullah SAW. Kalau dia datang, Rasulullah telanjang dada, belum pakai baju, sudah langsung beranjak loncat, buka pintu, langsung meluk Zaid bin Harithah. Semua orang makanya tahu ketika dia datang dari Mekah ke Madinah, wah ini orang ini betul-betul dicintai Rasulullah ya. Ya, ini Zaid bin Harithah. Dan anaknya Usamah bin Zaid ini juga anak yang sangat dicintai Rasulullah. Satu ketika Rasulullah di pupuk kanan ada Hasan, anaknya Ali, cucunya beliau. Di sisi kiri ada Usamah bin Zaid, yang satunya putih, tampan, hidungnya mancung,
cakep dan semisalnya keturunannya seperti Ali, seperti Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga cakep. Adapun yang satunya misalnya bisa hitam, pesek dan semisalnya, namun Rasul tidak membeda-bedakan, sangat sayang dan mendoakan keduanya. Usama bin Zaid sangat yang muda, seorang yang sangat muda dan semisalnya memiliki sekian banyak keutamaan. Ini diantara para pemuda-pemuda di kalangan sahabat, andil mereka sangat besar. Dengan baiknya generasi pemuda diharapkan insyaallah akan semakin kuat, yaitu kaum muslimin dan al-Islam. Oleh karenanya musuh-musuh Islam yang mengetahui kekuatan dan peranan besar pemuda, mereka berusaha merusak generasi pemuda dengan berbagai macam bentuknya, narkoba, hiburan, memalingkan dari agama mereka. Dan insyaallah benteng-benteng pertahanan untuk membentengi kaum generasi muda, kaula muda dari pengrusakan generasi mereka, insyaallah dibahas oleh Ustaz Azlan besok. Wallahu a'lam bishawab. Darahlah kuningkum lebih dari jam 11 tadi, dan tadi kita ya, mulai agak sedikit lebih karena satu dan lain hal, dan mungkin sebagian mengetahui juga agak terlambat. Insyaallah kita harapkan adanya kebaikan dari pertemuan kita kali ini. Nasallah dari ilman nafian, kita cukupkan sekian, dan besok masih ada doa Ustaz Azam insyaallah ta'ala di hari yang ketiga. Insyaallah amal-amal yang bermanfaat, dan jauhi dari amal-amal yang tidak bermanfaat, termasuk di waktu-waktu ini, malam nanti, untuk tahu sendiri ini malam apa. Dahulu para salaf itu ketika menyebutkan firman Allah Ta'ala, alladzina lam yashhadu az-zur, yang tidak pernah mempersaksikan az-zur, mereka banyak berpaling dan diam di rumah, tidak banyak ini dan itu. Mereka memanfaatkan waktu-waktu baiknya. Kita tutup sebagai penutup ucapan Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Beliau pernah menyatakan, baik, untuk menasihati para pemuda yang belajar agar sabar. Mungkin ketika belajar mendapati ada ya kekakuan, ada masa malas, dan itu juga dari gurunya. Imam Syafi'i mengingatkan, isbir, ya, alamur lil jafa min muallimin, fa inna rasubal ilmi fi nafaratihi. Sabarlah dari kekakuan guru, ya, ya, mungkin hal yang kurang disukai ketika belajar. Karena sesungguhnya kerugian ilmu adalah dengan lari darinya. Tiap orang tidak ada yang sempurna. Ini ada yang mungkin ini, ada yang salah, ada yang ini. Selama alusunnya, insyaallah maka cari mereka, tuntut ilmu di mereka, sabar. Karena rugi tidak mengikuti halaqah-halaqah ilmu mereka. Jadi Imam Syafi'i menyatakan, "Faman lam yadhuk murra ta'allumi waqta syababihi sa'atan, tawaddaqa murra al-jahli tula hayatihi." Siapa yang tidak merasakan barang sedikit, yaitu kepahitan menuntut ilmu barang sejenak, dia akan merasakan pahitnya kejahilan, kebodohan sepanjang hayatnya. Kemudian beliau menyatakan, baik, waman fatahu ta'limu waqta syababihi, baik, barang siapa yang masa muda dia kehilangan waktu belajar, orang muda masa muda kehilangan waktu belajar, takabbir alihi arba'an liwafatihi, maka takbirlah 4 kali, ibarat seperti sholat jenazah. Ya, takbir 4 kali sudah iman-iman ya, li wafati. Kemudian terakhir beliau menyatakan, zatul fata ya, wallahi bil ilmi wat tuqa illam yakuna la'tibara bidatihi. Karena sesungguhnya hakikat nilai seorang pemuda demi Allah itulah dengan ilmu dan takwa. Tanpa keduanya seorang pemuda tidak akan ada nilainya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. اللهم تقبل منا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته